back guys. Hari ini kita mau review mobil G-Class Camper yang sudah viral sekali. Kita mau lihat interiornya, eksteriornya, juga ngobrol-ngobrol sama Om Hauke. Yuk, saksikan terus ya sampai habis. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam kokpit daripada G-Class ini atau area menyetirnya. Jadi, pertama yang dibutuhkan dalam sebuah motorhome adalah kita untuk driving mode-nya. Artinya, bagaimana cara kita berpindah tempat dan peralatan apa saja yang dibutuhkan. Oke, di bagian depan ada switch lampu, ada speedometer, dan juga ada panel-panel indikator yang lain ya. Terus kemudian di sini ada USB charger, terus kemudian placeholder untuk handphone, untuk tab. Jadi bisa mengakses map atau peta itu dari tabnya. Terus kemudian di sini ada dashcam dari kaca spion tengah. Lalu ada peralatan komunikasi seperti walkie-talkie dan juga rig. Jadi lengkap sekali di dalam kendaraan ini. Kita melihat tadi ada telepon, ada senter juga ketika nanti gelap atau membutuhkan misalnya reparasi mendadak di tengah jalan. Ada penerangannya. Terus kemudian semua peralatan untuk komunikasi juga sudah lengkap. Nah, kita mau lihat selain driving mode-nya, gimana sih kalau kita sudah sampai di satu tujuan, terus kita mau melakukan kegiatan-kegiatan camping atau camper. Ya, apa yang diubahkan dari dalam kendaraan ini sehingga bisa menunjang itu. Yuk kita lihat ke belakang. Oke, sekarang kita sudah berada di bagian belakang daripada G Camper ini. Nah, kalau saya lihat memang G Camper ini didesain khusus untuk supaya bisa memaksimalkan segala macam fasilitas untuk menunjang kebutuhan daripada pemiliknya. Nah, secara 360 derajat ini semua berfungsi. Seperti di belakang saya, kita lihat ada box untuk menyalakan electricity di dalam sini. Jadi di dalam sebuah motorhome juga butuh sebuah electricity untuk penerangan. Nah, lampunya nyala deh. Terus kemudian juga untuk ketika misalnya kita camping, kita memasak di dalam. Dan untuk pertukaran udara juga terdapat fan-nya. Ada ventilation fan yang bisa memberikan udara masuk ataupun juga untuk menyedot udara panas keluar. Kita coba nyalakan. Moonroof dari Dometic yang kita antarkan ternyata sudah dipasang guys. Jadi ini bisa ngelihat keluar, dapat udara juga ketika ini dibuka. Ada visor blind-nya dan juga ada insect net-nya. Oke, itu. Terus kemudian di sini juga ada tombol untuk USB. Ya, untuk kita charge atau kita menyalakan penerangan di sini ya. Oke, jadi kalau untuk baca nyaman sekali di sini. Oke, terus kemudian di sekeliling tempat ini, di sini juga ada wastafel untuk kita mencuci tangan atau mencuci peralatan-peralatan makan, piring dan lain-lain. Di sini ada jerrycan. Jerrycan-nya itu dipergunakan untuk kita filtrasi air kotor. Jadi misalnya kita di tempat yang tidak ada aliran air atau misalnya ledeng, kita bisa ambil air dari sungai, kita masukkan di sini, di dalam sini secara otomatis akan diproses, ada lapisan-lapisan untuk nanti kita bisa langsung pergunakan sebagai air minum dan bisa diminum langsung. Jadi ini penting sekali ada, kenapa? Karena air adalah salah satu penunjang untuk kita jalan ya, untuk kita hidup, juga air sangat penting sekali. Ini juga ada pemanas air, ya jadi kalau butuh kopi dan lain-lain, ini ada pemanas airnya. Terus kemudian di sini ada storage, di mana storage ini unik ya. Storage ini diambil dari airlines ya, jadi dari airlines storage untuk penerbangan, untuk pesawat dipindahkan ke dalam sini. Jadi kalau kita lihat kan di pesawat itu jadi mudah dan ringkas sekali, tinggal diputer langsung kita bisa buka. Terus di atas ini ada kotak penyimpanan untuk makanan-makanan ya, dry food. Nah, tapi kalau untuk makanan basah ini di kulkas. Nah, kulkasnya ini atau freezer ya, ini memang khusus didesain untuk kendaraan. Jadi tidak ada masalah jika kendaraannya bergerak ataupun mengalami goncangan ataupun dari sudut-sudut yang berbeda kompresornya tidak akan terganggu. Jadi memang khusus untuk didesain untuk mobil. Dan ini bisa sampai minus 20 derajat. Terus di selain itu di belakang saya juga ada soft bag. Ya, soft bag untuk menyimpan barang-barang yang bisa diambil sewaktu-waktu. Dan juga bisa dipergunakan sebagai tirai sehingga membatasi orang untuk yang melihat ke dalam. Terus di sini kita lihat ada controller untuk solar panel. Terus kemudian
Di sini juga ada aki portable yang untuk menyalakan inverter di dalam mobil ini. Dan aki portable ini artinya apa? Bisa dibawa keluar. Jadi dibutuhkan misalnya ada butuh listrik di luar, kita bisa bawa keluar atau kita bisa cas di luar ataupun memberikan listrik di luar. Jadi ada tiga sumber kelistrikan di dalam mobil ini. Dari solar panel, dari aki tambahan, secondary battery ya untuk AC 220 volt dan lain-lain, dan juga dari mesin. Jadi aki utama. Nah, itu kelistrikan di dalam mobil. Ya, terus kemudian di bawahnya ada kompor. Ya, jadi kompornya kita keluarin. Dengan adanya pop top ini, jadi ruangannya jadi lebih lega, lebih luas. Ketika saya berdiri juga kepalanya tidak menyentuh ke atas karena tingginya kurang lebih ini mungkin hampir 2 meter ya, sekitar 190 cm. Jadi nyaman sekali untuk kita bisa bermanuver di dalam kendaraan ini. Terdapat kipas angin di bagian bawah untuk membantu sirkulasi udara dan juga ada roof TV untuk kita bisa menonton acara yang kita inginkan. Lalu masuk ke dalam mode tidur. Di mode ini kursi yang tadi kita duduki bisa kita ubahkan jadi tempat tidur sehingga membuat kita nyaman ketika kita harus istirahat. Ini bisa menampung kurang lebih untuk satu orang ya. Kalau mau empet-empetan bisa aja sih dua, tapi akan lebih enak jika untuk satu orang saja. Selain di bawah, di tingkat atas juga bisa kita jadikan tempat tidur. Setelah atapnya dinaikkan, kita pop-up-kan, terus kemudian kita atur sehingga bisa menjadi tatanan tempat tidur yang enak. Kita bisa menampung dua orang dewasa untuk beristirahat dengan nyaman. Tidur di bagian atas juga menyenangkan karena tadi sudah ada ventilation fan-nya. Dan juga ada moonroof dari Dometic yang membuat kita bisa tidur sambil menatap bintang. Wah, keren banget nih. Teman-teman pasti juga kepengen nih. Kembali ke bagian luar, kita bisa melihat ada beberapa perubahan dari stiker yang dipasang, terus kemudian dari ban juga dipasangkan winch untuk memudahkan jika terjebak dalam keadaan darurat. Lalu juga ada lampu kapal nih yang bisa sorot, terus kemudian ada anti-slip, dan juga ada media penyimpanan di bagian atas yang memudahkan kita untuk menyimpan barang. Dan ini media ini dipesan langsung dari luar negeri, bentuknya kokoh, tahan air, jadi lebih bagus dari kotak-kotak yang biasa dipasang di offroad-offroad biasa ya. Terus kemudian ada juga awning 270 yang bisa memutar sampai ke bagian belakang. Ada pipa penyimpanan air. Terus kemudian di pintu samping kita bisa mengakses shower untuk kita bisa membersihkan diri atau mandi kapan saja dan di mana saja, mau di pantai mau di gunung bisa tetap bersih. Nah, di penyimpanan yang di samping ini selain ada untuk air, juga ada tempat penyimpanan untuk berbagai macam barang di bagian atas. Terus kemudian di bagian bawah ada alat-alat berat seperti gerinda ataupun berbagai macam peralatan berat lainnya untuk membantu jika memang diperlukan suatu kondisi tertentu ketika berada di satu medan atau kondisi yang berat ya. Nah, untuk di dalamnya bisa diakses dari sini nih. Nah, kalau kita membutuhkan sesuatu dari dalam, kita bisa akses. Kita butuhkan USB charging atau apa, kita bisa akses dari sini. Begitupun juga ketika ada troublesome dari misalnya kelistrikan atau pipa, kita nggak perlu bongkar karena semua langsung bisa dikerjakan dari sini. Nah, di bagian belakang terdapat jemuran, jadi setelah kita mandi atau setelah kita mencuci, kita bisa gantungkan di bagian belakang. Dan juga terdapat meja yang bisa dilipat yang terbuat dari plat besi, jadi bisa memasak di luar. Akhirnya selesai juga kepoin mobilnya Om Hauke, keren banget. Nah, tetapi sekarang belum selesai karena mau kepoin juga orangnya nih. Om Hauke mau kita tanya-tanya dan kita mau ngobrol-ngobrol sebentar. Yuk teman-teman, kita ngobrol bareng Om Hauke, The Legend of Dolanan. Halo Om Ubu. Ya Om, waduh. Saya nyari-nyari itu udah berapa lama. Kalian mau ke Dieng, nggak jadi mau ke Dieng. Nah, akhirnya kita ketemu. Akhirnya kita ketemu di sini nih Om. Apa kabar nih? Baik Om. Ya. Nah, siap. Om San
saya mau ke tempat Om, cuman kan agak takut nih mengganggu Om. Sepertinya lagi kemana, terus lagi kesibuk. Ada kesibukan ya Om ya? Biasalah, dan kecil kan kita kalau orang camper kan banyak kurang ya, nggak mungkin mobilnya itu jadi langsung perfect, nggak mungkin. Nanti dinamis gitu loh. Nah, saya mau ada mau nanya nih Om. Ya. Ini mumpung teman-teman juga kan mau mungkin mau tahu nih Om. Ya. Setelah viral nih beberapa satu bulan terakhir lah kurang lebih nih. Ya. Om kok ada tega motong G-Class terus dijadiin camper, gitu kan? Yeah. Nah kita pengen tahu, kita pengen tanya langsung ke Om. Yeah. Nah pertama yang saya pengen tanya ya, kenapa sih Om buat mobil camper seperti ini? Tujuan Om untuk mobil camper ini apa ya? Jadi apakah mungkin Om Hoko mau rencananya mau berkelana lagi, jalan-jalan lagi, terus tinggal di dalam mobil terus atau gimana Om? Nah kita bicara mengenai sebetulnya mengenai lifestyle dulu. Saya ini udah di fase-fase lifestyle yang saya menjelang retired. Jadi yang diburu itu ya kalau kita ekstrimnya bukan duit lagi tapi bahagia gitu loh. Ya tapi kata-kata ini jangan nanti mau ke mentang-mentang udah punya, bukan masalah itu. Masalahnya ini fasenya ini di mana. Tapi itu gak perlu dipermasalahkan. Nah kalau mau lihat fase lifestyle saya yaitu memang dalam waktu menjelang saya ini menikmati waktu yang retired ini, saya sebenarnya mengisi dengan satu kegiatan yaitu jalan-jalan gitu loh. Nah kebetulan memang pada awalnya itu 6 tahun 7 tahun yang lalu saya kan memang dari kecil ini rencana waktu nanti kalau pensiun mau ngapain. Nah 7 tahun yang lalu saya ini berusaha bagaimana caranya saya bisa keluar dari Indonesia untuk jalan. Itu awalnya dulu. Itu awalnya. Dengan kekhawatiran. Ketakutan, kekhawatiran, pokoknya banyak macam. Setelah itu terjadi dan itu saya lakukan, ternyata yang namanya kekhawatiran ini luntur sendiri. Nah, setelah kekhawatirannya hilang tuh apa yang timbul? Passionnya naik. Yang istilahnya tuh dulu lampu hijau di Jakarta di klakson orang aja udah jalan tuh kan gitu kan. Sekarang udah tenang aja, tenang gitu aja, karena itu yang memang sebetulnya memfondasi basic saya sehingga saya lifestyle saya yang sudah di fase terakhir ini itu saya bawa untuk bagaimana semaksimum mungkin saya bisa berkendara bahagia menikmati alam itu dulu. Itu dulu. Nah itu visinya itu dulu dan misinya apa itu jelas gitu loh. Nah baru dari situ. Kalau orang yang memang hobi driving, dia akan drive. Orang yang hobi hiking, backpackers, dia akan backpackers. Ya kan tergantung. Jadi bukan berarti, wah Om udah punya semuanya naik mobil. Bukan masalah, kita jangan ngomong materi dulu. Kita ngomongnya ini lifestyle. You posisinya di mana? Kalau orang yang hobi backpackers, disuruh naik mobil mungkin nggak bisa. Saya suruh backpackers juga, saya mungkin masih tanda petik, masih bisa. Tapi antara ya atau enggak. Karena backpackers kan perlu effort ya, bawa perabotan besar-besar gitu. Salah satu tujuan saya yaitu untuk mengisi lifestyle saya yang sudah menjelang pensiun, ya sudah pensiun lah, bukan menjelang, udah pensiun ini saya pakai untuk jalan-jalan overlanding. Bukan jalan-jalan weekend ya, ke misalnya kalau Jakarta ke puncak, ke gunung ini enggak. Ke mall. Ya itu yang namanya overland itu ya seluruhnya yang ada di dunia ini kita bisa datengin gitu loh. Jelajahi satu-satu. Enggak usah semuanya mau ikut atau mau ke luar negeri. Jangan ke luar negeri. Kita istilahnya gampangannya keluar kecamatan dulu deh. Kalau sudah kecamatan nanti keluar provinsi deh. Terus ke pulau kah, luar pulau. Nah, itu pelan-pelan kita. Yang penting lifestyle dan adrenalin kita ini terbentuk dulu. Nah, yang menjadikan saya ini kadang-kadang sering inspiring teman-teman. Kita lihat YouTube, wah enak ya langsung bangun. Nah itu bahaya. Karena apa? Requirement dari lifestyle kita dengan yang barang yang kita buat itu pada satu titik dia nggak masuk. Overlapping gini. Nah kalau nggak masuk akibatnya apa? Bosen. Ya, mobil nggak dirawat. Akhirnya banyak kesulitan di jalan. Karena nggak akan, nggak, kita emosionalnya masih tinggi. Wah enak, gua bikin juga. Nah ini nggak pas. Lewat gitu loh. Jadi bukan passion jatuhnya ya, cuma kaget aja kepengen. Iya, keinginan, bukan keinginan, kebutuhan. Ya. Saya inginnya seperti yang di YouTube, enak ya bawa keluarga jalan-jalan bisa. Itu kan juga lihat, tapi sebenarnya yang kita butuhkan tuh apa? Fase kita di mana nih? Apa kita masih di fase pertama yang masih punya obligation? Gedein anak, beliin susu, nyekolahin anak, itu saya nggak rekomen. Atau
masih kerja di kantor, itu saya juga nggak rekomen. Nah ini, tapi bukan berarti tidak boleh. Nah ini yang harus ditata. Jadi kalau apa yang teman-teman lihat di lifestyle saya, jangan ditiru 100%. Karena saya posisinya itu sudah retired, sudah istilahnya itu sudah nggak ada tanggungan obligation lagi yang di depan ini gitu loh. Ya jadi beginners ada harus ngapain ya. Makanya di situ kan dibagi dua kan, antara camper sama overlanding gitu. Jadi sesuai kebutuhan aja ya teman-teman ya. Ya kebutuhan. Gitu ya. Jadi bukan jangan latah cuma ngikut, tetapi sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kondisi. Jangan membatasi diri bahwa harus begini, harus begitu. Yang penting temukan sesuai style masing-masing. Nah pertanyaan kedua nih Om. Kita tahu kan Om banyak membuat mobil camper nih. Apa sih yang menjadi spesifikasi standar atau minimal yang harus dimiliki oleh mobil camper atau sebuah motorhome? Jadi kan tadi saya udah awal sudah jelaskan. Kita nih bagi tiga stage kan. Di beginners ya, kita pada waktu sebelum masih produktif, dan pada waktu sudah retired. Ini beda-beda mobilnya sebetulnya. Karena kalau orang yang masih banyak obligation, tanggung jawab, nggak bisa ninggal anak jauh-jauh, nggak bisa ninggal orang tua jauh-jauh, kerjaan masih banyak, kita cukup bikin mobil yang namanya campers. Campers itu adalah mobil dipakai untuk ke deket-deket aja, di situ kita bisa tidur, kita bisa masak, that's it. Dan itu yang dibawa boleh terserah, mau dibawa anak, mau dibawa barang-barang di rumah, hanya temporary aja, campers. Nah, namanya itu memindahkan yang tadinya di tanah, di rumput, dipindahkan di dalam mobil. Ya, itu ada lagi speknya. Tapi ada yang memang orang itu mau entertain, entertain tapi di dalam mobil. Wah, saya mau ke sana, mobilnya harus enak, saya mesti kasih, misalnya dikasih musik, ya, terus saya buka jendela, saya bisa dangdutan, nah itu beda lagi kan. Tapi ada lagi terakhir yang seperti saya lakukan, yaitu overland. Overland itu adalah salah satu rencana planning di dalam satu tahun. Kita sudah punya planning, oh ini musim hujan, berarti saya harus cari ke sini, dan itu berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun overland. Nah, apa yang harus kita siapkan? Nah, itu lebih ke detail lagi, karena tiap hari itu orang punya kebutuhan. Kebutuhan yang temporary, yang cuman ke puncak weekend pulang atau ke tempat rekreasi pulang. Ada yang memang orang ini cuman PP, nggak nginep, tapi di sana mau nyanyi-nyanyi. Ada lagi yang seperti saya. Sekali pergi bisa sebulan, dua bulan, tiga bulan, satu tahun. Nah ini klasifikasinya beda. Detailnya, tekniknya beda. Gitu. Nah di video sebelumnya, kan kita sempat liput yang G-Class Om yang di Bekasi ya. Waktu itu Om bilang ada tiga aspek yang harus ada dalam motorhome buat Om, yaitu ada food, ada water, ada energi. Boleh sedikit dijelasin lagi nggak sih Om? Ya jadi kalau kita ini, kalau apalagi orang orang timur ya, itu biasanya kalau makan tuh pakai jam. Udah jam 1 nih, ntar kalau saya nggak makan masuk angin. Itu sebetulnya antara betul atau enggak. Kalau saya ini sekarang tergantung diri kita bagaimana memposisikan. Nggak harus makan pada jam yang tepat. Karena ini perut ini kan universal. Di Indonesia jam 1, mungkin di Amerika jam 1 pagi, kita nggak tahu kan. Jadi kalau makan, kalau kita terlalu terpatok oleh itu, dan ini biasanya ini dibawa karena ini pendidikan dari orang tua. Jam 4 harus mandi, nanti kalau kesorean nanti masuk angin. Nah itu masalah gitu kan, harus kita jadi untuk overland, saya bicara untuk overland, kita harus mempersiapkan bukan mobil saja, tapi mental kita harus kita persiapkan. Nah mental ini penting, tapi kalau mental ini masih, mental masih comfort zone, punya mental, mobilnya sudah ready untuk overland, ini kadang-kadang nggak bisa. Di Mongolia, wah exciting minggu pertama, minggu kedua nggak ada WC, nggak ada air, dia pasti miss home. Karena comfortnya nggak ada di situ gitu loh. Nah ini mentalnya ini yang harus kita, sebelum kita membangun mobil, sebelum kita tahu kita mau buat apa, jangan ikut-ikutan. Wah sana ada base, pilih base langsung. Nanti akan percuma jadi besi tua itu. Ya kita harus betul-betul. Dan di Indonesia ini life standard of life-nya itu beda-beda. Tapi adrenalinnya bisa sama. Orang yang pas-pasan dengan orang yang sudah mapan, mungkin mereka itu sama-sama kepinginnya, nekatnya sama, tapi kan ini bisa beli apa aja, mobil-mobil 4x4 ini hanya kepinginnya Grand Max. Itu jangan jadi masalah di sini. Ya itulah saya bilang, kalau perlu itu sistem dan
desain mobil itu disesuaikan dengan kebutuhan, betul, jangan keinginan. Kalau betul, keinginan nggak dapet, iya, saya nggak bisa ngikutin. Dan teman-teman iya, jangan ngikutin saya, wah Pak Oko pakai G-Class, G-Class harganya. Saya punya G-Class itu saya dari tahun 80. Waktu itu harga cuma murah dan itu orang nggak mau. Iya. Bukan saya beli G-Class sekarang, saya suruh beli G-Class sekarang nggak mau. Lebih baik saya iya, buat untuk tempat-tempat meditasi, betul, saya buat untuk iya, tempat-tempat yang camping, untuk peng, ya tahu, mahal iya, sekali iya, dan itu banyak orang beli, saya juga nggak tahu buat apa gitu lah. Mungkin hanya sebagai simbol prestis ya, bisa, bahwa ya, saya levelnya begini ya, ya itu, tapi saya nggak ikut komen ya. Cuman kalau orang lihat saya, wuh Pak Oke pakai G-Class. Saya juga pakai G-Class dari tahun 80 pertama itu, 85 ya, ini mobil saya. Ya. Gitu loh. Nah, jadi kalau mau bangun itu pertama kita dari segi lifestyle kita, kita posisinya di mana? Wah saya ini baru mulai kerja, baru 5-6 tahun, anak masih baby, mungkin ada satu lagi belum TK aja belum gitu kan. Nah itu kita jangan, hati-hati, kita jangan terlalu ambisi banyak. Pakai Grand Max nggak apa-apa, Suzuki Carry misalnya, apa aja dah, pokoknya yang ada di, yang bisa ditidur, untuk tidur satu keluarga kecil. Nah disitulah kita startnya dulu, nanti kalau memang sudah masuk ke fase kedua, baru kita upgrade. Betul. Nah kalau ternyata ini berlanjut, anak-anak udah SMA, ada yang udah kuliah, bahkan udah menikah, punya cucu, ya we are start again juga mobil yang sudah untuk overlanding seperti saya. Overland dan gitu. Dan obligation-nya juga udah sudah at least sudah terlaksana, jadi mereka bisa lebih mentalnya juga lebih siap untuk jalan, jadi ya, tanggung jawab dan obligation-nya itu sudah tidak lagi attachment dengan yang ada, udah lepas. Sebab kita kalau sudah ke state 3, attachment-nya ini udah kendor, udah lepas. Tapi kalau di state pertama dan kedua, kita masih ada attachment. Attachment ke keluarga. Wih, orang tua kita udah umurnya 80, mesti take care. Wih, nanti kita ada ini, ada anak-anak harus online lagi apalagi. Kan? Yeah. Sekarang harus ditambahin itu mobil pakai penguat signal. Iya, kalau enggak, zaman saya dulu waktu 7 tahun saya nggak kepikir. Tapi sekarang saya harus ada online, karena kadang-kadang kalau saya penguat signal, saya lagi mau pasang, supaya teman-teman ini bisa tethering dari saya misalnya. Ya kan? Nah, tapi kalau saya ngajak, dia punya waktu, tapi dia takutnya nggak bisa online. Masa kita sama-sama di satu minggu Seninnya harus cari ke kota, kan itu, kita misah kan. Nah, itu juga harus difasilitasi gitu loh. Oke. Kayak gitu-gitu. Jadi itu yang penting sekali ya itu. Di fase mana kita posisikan kita. Baru kita detailnya nanti per mobilnya harus apanya isinya ada lagi. Oke. Okay. Wah mantap. Kita baru cuman berapa menit sama Om Hako tapi udah dapat luar biasa banyak banget ya. Saya aja udah, kita udah berapa hari di sini Om ya? Udah seminggu ya. Udah dapat banyak banget. Terus kita berada di tempat private place-nya Om Hako di satu dataran tinggi di daerah Jawa Tengah. Ini nyaman sekali, enak sekali, dan ini yang dicari bahwa satu kepuasan ya Om ya, satu kepuasan, satu kerinduan untuk mempunyai sesuatu yang lebih tinggi lagi levelnya. Nah Om, terakhir nih, kita mau bicara sama teman-teman, kan banyak teman-teman yang mungkin setelah melihat Om Hauke ini, mereka terinspirasi Om. Mereka ingin melakukan mungkin dari hal yang paling sederhana dulu. Tadi Om juga sudah sedikit-sedikit sounding, tapi mungkin pesannya adalah apa untuk teman-teman yang mau memulai overland ini Om? Ya jadi gini, orang-orang yang mau mengikuti traveling lifestyle untuk keluar dari comfort zone dari rumah ini, kita harus tahu backgroundnya itu apa. Kalau orang ini memang dari muda sukanya memang sudah backpack ya, sebelum nikah pun sudah suka backpack, suka keluar kota, itu mungkin lebih mudah ya. Tapi kan ada orang yang nggak pernah keluar sama sekali karena lihat YouTube, karena lagi lockdown, wah kok enak ya jalan-jalan naik mobil. Nah ini yang kadang-kadang saya berpesan, karena apa? Mungkin dia beli mobil yang enak, mewah, bisa, tapi mentalnya belum siap. Pernah satu orang tanya ke saya, Pak kalau mau overland bagaimana? Yang nanya ini kebetulan pensiun, sudah pensiun umur 60. Pertanyaannya simple, dia nanyanya bikin surat, bikin suratnya saya bilang, surat-surat untuk traveling overseas itu nanti paling akhir pertanyaan. Yang awal saya akan tanyakan, Bapak tiap hari pakai sopir apa enggak? Dia bilang pakai, tapi kadang-kadang weekend saya stay sendiri. Okay, fine. Bapak naik mobil apa? Saya naik mobil Alphard misalnya. Simple question saya bilang, Bapak tahu nggak serban Alphard di mana? Kalau nggak saya di kolong belakang ya. Kalau nggak salah dia bilang kan.
kalau seandainya nanti Bapak weekend banyak pecah, Bapak ganti ban, ya paling saya panggil orang. Nah oke, saya kalau begitu saya balik pertanyaannya. Seandainya supir Bapak cuti seminggu, ya kan, Bapak sendiri sama Ibu ke Bali bawa Alphard, Bapak bagaimana beraninya? Wah, ini masih, nah itu mentalnya ya. Kita bentuk dulu. Sorry kita bicara sama orang yang baru kenal ya, betul, tapi betul. Itu mentalnya belum siap. Nah, ini mental ini kita harus bentuk dulu. Ya. Nah, baru nanti kalau sudah siap mental, mobilnya udah tahu, kita udah tahu ngapain, baru terakhir urus surat. Baru teknis. Surat itu mah gampang. Ya. Okay. Gampang sekali. Ya. Nah, tapi kadang-kadang begini ya, orang yang sudah pensiun itu harus belajar kepada orang yang belum pensiun, yang lebih muda, yang orangnya outdoor activity-nya tinggi. Seperti saya pribadi, waktu saya dulu masih SMA, saya selalu bergaul dengan orang-orang yang sudah mapan. Karena saya belajar bagaimana sih menjadi seorang pemimpin, bagaimana sih seorang entrepreneur. Yeah. Bagaimana sih kalau itu saya belajar. Kan di sekolah enggak ada. Betul. Nah, saya sekarang sudah umur retired ini, saya belajar dari anak muda, dari kalian, dari orang-orang umur 20, 30. Belajar apa? Gimana pasang apps, bagaimana ngedit, bagaimana cari destinasi, bagaimana. Nah, itu kan saya belajar. Ya kan, kalau baca buku nggak bisa. Jadi sebenarnya yang benar ya, berapapun umurnya, berapa apapun background-nya, kita nggak harus membeda-bedakan. Kamu tuh dari level ini, kamu dari orang ini, oh kamu orang kaya. Jangan pernah dibedakan, karena kita semua sama. Cuman beda-beda adalah materi-materi keduniawian itu. Nah, disinilah kita harus bergabung, kita harus bisa tukar pikiran. Bukan berarti saya tahu semua, saya banyak yang nggak tahu. Belajar dari you juga ada, dari teman-teman ada. Tapi yang saya sudah tahu, saya kasih tahu you. Yang you belum tahu, kasih tahu saya. Jadi saya ilmunya lebih banyak, you juga lebih banyak. Nah, itulah gunanya kalau kita punya komunitas ya, kita punya klub ya, yang sharing-sharing, kita di situ tidak boleh bersaing. Mobil lu apa, mobil gua apa, enggak perlu. Yang kita kurang kita bisa tambahin, yang kita kelebihan kita bisa kasih pengetahuannya ke orang. Jadi malah memperkuat komunitas ya, itu sendiri. Karena final destination-nya lah happiness. Ya. Bukan kompetisi untuk mencari sesuatu materi loh. Camper tuh itu. Tujuannya. Karena kita bukan travel kok. Kalau travel kan PP-nya berapa kali, gua narik orang berapa, dapat duit. Kan kita ini mau happiness, bawa kendaraan, happy-happy. Ya, gampangannya begini, kita minum kopi di rumah. Dengan minum kopi di atas gunung seperti ini, mungkin kopi nggak enak pun jadi enak. Woi, kopinya sama, fasir juga ya. Beda, iya, tapi beda. Iya. Nah, itu yang kita harus cari pada waktu kita camping sama teman-teman. Happiness-nya ini yang harus dibentuk dulu, pelan-pelan. Nanti mobilnya kita benerin. Oh, saya si A ada itu, saya kok nggak ada. Oke. Oh, saya kok ada ini tapi nggak pernah dipakai, buang. Jangan dibawa terus, menu-menuin tempat, ya kan? Baju kan saya selalu pesan, jangan bawa koper, bawa aja backpack sedikit, bawa aja deterjen. Kalau nggak ada deterjen, beli di grosir banyak di pinggir jalan. Jadi, karena orang kadang-kadang kepengen, wah saya punya jaket bagus, jin bagus, nanti saya mau pakai di gunung, semua dibawa, akhirnya mobil berat. Oke, mantap. Jadi, ya begitu. Kalau tadi yang saya tangkap adalah, tadi ya dari mentalnya kita siapin dulu ya Om ya, mentalnya yang pertama, stage level. Yang kedua adalah punya experience-nya juga. Dari experience itu kita akan tahu apa yang kita benar-benar butuhkan, apa yang kita tidak butuhkan pada saat kita melakukan pekerjaan overland atau camper ini. Dan harus menghilangkan attachment kalau kita memang mau siap ke situ. Ya, oke. Keterikatan dengan keluarga atau dengan pekerjaan, dengan itu harus pelan-pelan harus kita lepas. Betul. Ya. Kalaupun belum bisa, kata Om Hako punya satu ini yang tadi saya terima, itu bagus banget pas lagi makan pagi, adalah karena walaupun kita sekarang belum bisa berjalan-jalan, at least tapi kita bisa lihat perjalanan dari Om Hako, bisa lihat perjalanan dari teman-teman lain, karena pada intinya untuk menikmati tidak harus memiliki, betul ya Om ya? Jadi bisa lihat dari teman-teman, pengalaman teman-teman, itu juga membuat kita senang, membuat kita bahagia, itu juga sudah cukup ya Om ya? Ya. Oke, so thank you banget Om. Saya udah terima banyak sekali selama 5 hari terakhir ini.
Terus juga udah ketemu Om sama teman-teman dari EXA juga. Tempatnya luar biasa. Ya teman-teman lihat itu ada mobilnya di bawah. Terus di belakang kita ada air terjun si Karim ya. Luar biasa di tempatnya, jadi benar-benar refreshing kayak recharge ya. Physic and spiritually, oke. Okay? Jangan lupa. Bukan sampai di sini, ada kata-kata never stop overlanding. Yes. Karena life is overlanding. Oke. Okay. Terima kasih Om Angke. Yuk, bye Om. Mari. Sip. Thank you. Hey teman-teman, thank you for watching. Like jika kalian suka, subscribe, follow, dan juga share. Bahkan bunyikan juga lonceng notifikasinya untuk video selanjutnya.